Hi guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucia Surya. And so kali ini guys aku mau nge-reaction video Alip Ajis ya, dan kali ini performance-nya yang di minggu akhir Gegar Paganza musim 8. So kita langsung aja yuk saksikan videonya. Let's go. Itu di-upload sama Givi 2021 tapi biasanya ada di Astro Gempak, aku cek di sana tuh nggak ada. Kayaknya mungkin udah di privat kali guys ya. Oke, kita langsung aja yuk saksikan videonya. Alip Ajis. Alip Ajis. Aduh, dia featuring sama siapa ya? Oh, sama Hafiz Suib, dia Nova. Kau seperti lagu itu loh. Aku ingin menjadi dalam tidurmu. Ya ampun. Aduh, kalau dengerin suara si Alif itu ya. Sedap-sedap gimana gitu ya. Enak aja gitu kalau dengerin suaranya tuh, lembut halus ya. Ntar guys aku mau haus banget. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Aduh ya, apalagi suara si Sueb, mantep banget. Bener-bener kolaborasi yang pas banget, sumpah. Gila, gokil parah cuy. Ya, nggak suara si Suaim, nggak suara si Alif tuh emang klop banget ya. Emang si Alip Ajis tuh pinter banget ya kalau pilih yang lebih. Oke. Okay. Okay, memang mereka berdua itu klop banget. Dan ternyata Alip Ajis itu ya benar-benar ya, kalau dia itu selalu bisa aja yang mana yang pas banget duet sama dia. Keren. Oh. Oke. Dia makin ini makin tinggi, makin asik banget sih Sueb. Loh. Wow. Gokil. Wow.
Sumpah, Shay. Mantep banget ya. Soal mereka berdua itu benar-benar nyatu parah, cuy. Ya, dan benar-benar tuh apa ya? Suara mereka tuh sama-sama high power ya. Tinggi apa sama-sama suara punya karakter suara yang tinggi. Jadi ketika mereka menyanyikan lagu yang ini, dia Nova juga apa karakter menggunakan apa karakter suara yang tinggi ya, nada yang tinggi. Jadi kemakan sama mereka. Jadi benar-benar kemasnya tuh epic banget, cuy. Ku membenarkan jiwaku untuk mencintaimu. Oh, sampai surga. Alif aja sih. Ini lebih kayak melo-melo gimana gitu ya. Apa benar-benar tuh kayak santai ya, tapi ngedengerinnya tuh benar-benar apa ya? Slow gitu tuh asik juga, guys. Parah, cuy. Makin dia menggunakan nada yang high power ya, makin asik banget tuh kayaknya Bunda Hesti ya. Bunda Hesti tuh kagum banget. Oh my god. Masya Allah, suaranya amazing banget, cuy. Wow. Parah. Gokil banget. Oke. Jadi bagian mau masukin yang terakhir ini baru apa datang dance-nya gitu. Tapi kayaknya bukan dance kayak para peserta ya. Oh iya benar. Dancer-nya. Dia pembawanya santai tapi ngena gitu guys, kalau dia nyanyi itu ngena di hati. Itu keren banget sih dari si Alif Adis. Penjiwanya juga luar biasa banget. Ya, perfect banget penampilan si Alif Adis. Gimana menurut kalian penampilan dari Alif Ajis? Benar-benar dari penampilannya yang pertama ya, dia berkolaborasi sama si Sueb, benar-benar tuh keren parah. Ditambah lagi dia single ya, pas nyanyi yang di bagian kedua ya solo, itu juga best banget, udah perfect banget. Dia kayaknya udah kayak konser ya, bukan lagi kayak apa finalis di Gegar Paganza. Oke, so gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga sama aksi panggung dari Alif Ajis, silakan kalian klik like and share, dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Sampai jumpa lagi, see you, bye.